karya dan pentas seni bertajuk Wonderful Spengaru menampilkan banyak kreasi tari-tarian, begitu juga karya seni tulis berupa cerpen, antologi puisi, dan antologi esai. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Waru, Mas Hussein mengatakan bahwa acara pentas seni tersebut adalah salah satu cara untuk mengapresiasi karya seni para siswa. Tampak siswa-siswi mempersembahkan karyanya dalam Wonderful Spengaru ini dengan luar biasa. Hussein juga memperkenalkan 3 karya tulis siswanya, yakni cerpen karya Ananda Naila Acha, kemudian kumpulan esai milik siswa kelas 7 yang berjudul Pelita Dalam Belajarku, dan kumpulan buku berjudul Rumah Kedua, karya para siswa Spengaru. Dalam kegiatan tersebut, juga memamerkan beberapa karya siswa dalam 5 galeri, yaitu esai, karya tangan siswa, seni budaya, literasi, dan P5. Para siswa mempunyai banyak karya seperti karya budaya, dan juga karya tata boga ini yang bisa ditampilkan. Momen seperti ini dapat memberikan semangat bagi siswa Spengaru untuk selalu berkarya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tirto Adi merasa bangga akan tingginya inovasi dan kreativitas para siswa ini. Menurutnya, mereka mampu menerobos keterbatasan, karena itu saya apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 3 Waru. Tirto juga mendorong kepala sekolah dan guru untuk mengapresiasi para siswa yang berani menunjukkan bakatnya. Ia meminta agar para guru tidak membebani nilai akademik siswa dengan di bawah rata-rata. Menurutnya, seorang guru tidak hanya diukur dari kecerdasannya saja, akan tetapi seorang guru juga harus mempunyai nilai kepatuhan dan kebijaksanaan, sehingga acara seperti ini sangat penting untuk melihat efektivitas pembinaan guru dan sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Ini dilansir buku karya siswa-siswi SMP Negeri 3 Waru, semoga menginspirasi dan mendorong siswa-siswa yang lain untuk senantiasa berkarya. Dengan kegiatan semacam ini, siswa merasa aktualisasinya diapresiasi. Begitu pula guru yang dapat mengukur kemampuan siswa hasil binaan sekolah. Dari Sidoarjo, Novem Suhendra melaporkan.